Burung ini beberapa kali mengalami cedera ya. Bahkan dalam perlombaan pun dia cedera kaki sampai kakinya diangkat satu, dadanya biru, tapi dia masih sanggup untuk juara. Ini luar biasa, dia kayak nggak berasa sakit. Memiliki stud bawah yang sangat-sangat luar biasa dan kestabilan yang bagus. Dia ada skill antiknya, ya. Dia bisa mengeluarkan teknik jablay. I am sat here thinking of you once again. The songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end I know that we will be just fine, just fine. What I found in you I know is hard to find. You're my world. Ada yang dari anakan sendiri juga yang sudah menyumbangkan piala, yaitu Wan Chu. Wan Chu, tahu kan artinya Wan Chu? Wan Chu itu kalau di film silat Mandarin itu Putri Wan Chu. Wan Chu adalah anak dari awan hitam. Burung ini sebelumnya piyik sudah pernah saya jual ke Jambi. Ya, di sana ternyata dilatih sangat cepat. 6 giringan bisa lomba dan beberapa kali juara langsung. Tapi memang saya katakan latihnya terlalu cepat. Nanti problemnya di rampasan kedua, ketiga itu ada pelemahan CC. Nah, setelah omongan saya terbukti, lalu si pemilik mengakhir burung ini. Kemudian saya beli kembali. Saya rawat satu rampasan di saya, dan puji Tuhan burung ini bisa juara dan sprintnya pun bagus, sangat ninggal lawan, nanjak ya. Bahkan beberapa kali digandeng dengan burung-burung player saya yang sudah kawakan, agak keteteran menghadapi sprintnya burung ini. Pinggangnya ramping, larinya kategori panjang, hampir menyentuh ekor. Bentuk ekornya ini lucu, dia nggak membulat di ujungnya, dia tipe papak. Salangannya super, dia panjang, dia memang langkahnya panjang banget, sprintnya sangat bagus, langkahnya panjang ya. Dia memang memiliki dada yang nggak terlalu jatuh ke bawah, jadi dia dadanya agak masuk. Pinggangnya enak, super ramping, capitnya pun masih dalam selera saya, capit yang runcing paku. Ciri khas dari darat Sapuangin masih ada, matanya putih. Jadi ini kakak kandungnya Siko ya. Selanjutnya ada urat madu. Urat madu ini player hasil pantauan yang dibeli dari tim SSB. Baru satu kali prestasi juara, lalu saya ambil ya. Untuk adaptasinya lumayan lama di tim saya, dia belum menunjukkan performa terbaiknya. Semoga di 2021 ini
performanya akan kembali sesuai dengan apa yang saya pantau awalnya. Larnya sangat baik, tersusun rapat, kering, jenis-jenis bulu kering ya. Pinggangnya pun asik, ramping, bokongnya ideal, super. Salangannya kategori sangat baik. Dadanya memang agak tipih ya. CC-nya mewah waktu saya beli, tapi hingga saat ini belum menunjukkan seperti apa yang saya lihat sebelumnya. Selanjutnya, ini ada burung yang namanya Tesla. Burung spesialis CC bawah, hendaknya sangat kasar. Burungnya kecil, nggak gede, tapi dia memiliki dada yang sangat baik. Jatuh ke bawah dan padat. Salangannya cukup baik, nggak terlalu jatuh ke bawah. Memang di atasnya dia agak menunggu ya, bukan langsung yang los. Larnya sangat stabil, tipe burung sangat stabil. Masih lar kategori klasik ya. Untuk terahnya saya tidak tahu pasti dari burung mana, karena saya memang pantau langsung lomba di Selatri, waktu itu juara 2, dan CC-nya sangat menawan, matanya mata hitam. Selanjutnya adalah bola mas. Bola mas ini dari teman saya ya, teman akrab saya piara, jadi bergabung dalam skuad Baron. Bola mas tidak diketahui persis keturunan apa, tapi waktu itu memang prestasinya sangat luar biasa ya, beberapa kali juara dan akhirnya hijrah ke teman saya, lalu saya rawat. Memiliki stud bawah yang sangat-sangat luar biasa dan kestabilan yang bagus. Dia ada skill antiknya ya, dia bisa mengeluarkan teknik jablay, tapi bawahnya kencang, bukan jablay yang ini ya, yang full. Kita lihat larnya, memang bagian sini dia memang nggak bisa utuh, karena memang dia turun memang jempalitan istilahnya ya. Larnya seperti ini, kita lihat standar aja. Kalau dilihat dari rabaannya memang sepertinya nggak ada yang istimewa. Tapi ya seperti itulah burung, kita lihat di kerjanya di lapangan. Capitnya runcing paku keras. Kerenggangannya ini saya nggak tahu karena ini capitnya bekas patah. Memang dia, burung ini beberapa kali mengalami cedera ya. Bahkan dalam perlombaan pun dia cedera kaki, sampai kakinya diangkat satu, dadanya biru. Tapi dia masih sanggup untuk juara. Ini luar biasa. Dia kayak nggak berasa sakit. Ini bola mas. Selanjutnya, dalam kondisi mabung istirahat ya, istirahat total. Lorena adalah produksi dari farm kami, farm Baron. Dia adalah cucu pesona dan cucu 99 tua. Bapaknya bernama Big Bang, bukan burung juara. Big Bang adalah sesarang dari 999, 999 bapaknya Nazaret ya. Big Bang ini bukan burung juara, hanya burung yang super stabil kolong, paten, tidak memiliki stud atas yang super gitu enggak ya, hanya cukupan aja. Tapi stud masuk kolongnya sangat dahsyat, sangat keras. Untuk melengkapi kekurangan Big Bang, yaitu yang turunnya agak melintir, memang saya menggunakan ibu dari Lorena ini, anaknya Pesona. Pesona dengan ketemu dengan sapu angin lagi ya, darah sapu angin. Karena saya memang dalam breeding membutuhkan terah-terah sapu angin memang untuk mental juaranya dan hokinya serta tekniknya yang bagus. Sprintnya kategori super ya, sprint tapi sambil nanjak. Ini karena
badannya memang yang short, tapi walaupun badannya short pendek, dia memiliki lar yang panjang, rata dengan ekornya. Untungnya si Leonardo ini memiliki pinggang yang sangat ramping dan bokong yang ideal. Kalau dengan burung dengan body seperti ini, sangat bahaya jika memiliki bokong yang agak tebelan dikit. Ini kita lihat salangannya sangat-sangat mewah. Mewah banget ya. Panjang, kita bisa lihat kurvanya panjang banget, hampir menutup dada. Bisa dibilang ini mungkin salangan yang paling mewah ya, yang dari yang tadi kita raba itu ya. Dadanya bulat, penuh, nggak kelihatan menonjol karena ketutup dengan sayapnya. Kita buka larnya ya. Nah, ini kerapatannya istimewa. Dengan bentuk lar, ujungnya runcing. Sprintnya lembut. Kelenturan larnya bukan kategori mewah. Hanya sangat baik. Dan ekornya pun nggak begitu mewah-mewah banget ya lenturnya ya. Ini bodinya memang sangat kerucut, aerodinamis. Suka banget dengan burung ini. Prestasinya udah cukup banyak. Dia cukup banyak menyumbangkan piala di tim kami ya. Awalnya burung ini saya jual ke Jogja di tangan Mas Chong Alf ya. Saya jual ke Jogja, saya lupa persis angkanya tapi nggak mahal, murah. Kurang lebih sekitar 4 jutaan ya kalau nggak salah ya. Lalu burung ini prestasi di sana. Prestasi 2 kali juara di sana dan Mas Chong ini menghadapi tawaran-tawaran dari tim-tim lain yang cukup lumayan, akhirnya galau ya. Saya beli kembali burung ini. Mas Chong mempercayakan saya untuk memegang Lorena agar prestasinya itu nantinya lebih bagus, dan terbukti. Meteor ini dibeli dari Pekalongan oleh teman saya yang pemilik bola, Mas Adi ya, untuk dirawat di saya. Bajak laut ini player istimewa, diperoleh dari tim Jala Sutra Batang, Jolo Sutro ya kalau bahasa Jawanya.